namanya, dari buahnya, terus dari penerimaan pasar seperti apa, Pak? Jadi saya itu dengan kebun itu, saya waktu nanam buahnya itu subur daripada yang lain, buahnya itu bagus, cabangnya banyak, daunnya layu enggak. Jadi kita tuh lumayan dibandingkan kalau timun yang lain. Jadi dari segi buahnya seperti apa, Pak? Segitu kena lurus, kulitnya juga tipis, dalamnya juga empuk, enak dimakannya. Ya. Kalau bandingkan yang timun yang lain itu kalah, yang paling itu dibuana. Jadi Pak, kalau dari segi pasar, penerimaan pasar, ini disukai pasar nggak, Pak? Ya, memang itu pasar tuh maunya begini, kan. Disukai kena orang pembeli pasar. Daripada yang timun lain kan, dia lurus. Warna kan bagus lurus. Kulitnya tipis, tangannya juga enak, empuk. Oke, Pak, ya. Enak. Berarti disukai sama konsumen, ya? Iya, disukai, kenapa?